Alhamdulillah untuk Damkar Kota Makassar kelengkapan unit berkisar di 40-an lebih. Saat itu standby, iya, di standby. Kota Makassar. Standby 40-an lebih dengan lemparan posko keluar itu selain dari Mako Damkar, kita aja 7 posko pembantu di luar. Di mana-mana saja itu, Pak? Iya. Karena yang kita tahu kan pembantu itu letaknya ada di yang sekarang kita podcast ini di Jalan Ratulangi. Iya. Ya, jadi untuk posko-posko pembantu itu kita ada 3 karester pembantu. Sifat karester ini adalah posko gabungan. Ada di ujung tol, di kemudian ada di Kecamatan Tamlan Ria, tepatnya di gerbang BTP. Karester yang ketiga itu ada di Kecamatan Manggala. Di Antang, Pak ya, daerah Antang. Iya. Kalau untuk posko tersendiri kita ada di Jalan Metro Tanjung Bunga, ada di Kima, ada di Kima, ada di Jalan Pengayoman, tempatnya di sebelah Pasar Segar. Selebihnya itu ada di posko Malengkeri. Dia masuk di dalam terminal Malengkeri. Jadi penugasannya kita selain kita membackup wilayah dalam kota Makassar, kita bisa membackup juga kabupaten sebelah. Kabupaten yang iya karena penugasan sama kota Makassar. Iya, penugasan damkar itu tidak melihat batasan, tapi kita melihat dari sisi kemanusiaan. Pak. Iya. Kita tidak mau membandingkan dengan tempat lain, tapi kita berbicara untuk kota Makassar. Untuk Damkar Kota Makassar sih alhamdulillah untuk kelengkapan dan sarana prasarananya sudah mencukupi. Walaupun dengan era perkembangan pasti akan ada kebutuhan-kebutuhan yang mendasar lagi ya. Tapi kalau untuk saat sekarang kita sudah mencukupi untuk bidang-bidang penyelamatan terkait dari penyelamatan water rescue yang saya maksud untuk road traffic accident dan lain-lainnya.